supaya kita dapat rahmat dan nikmat Allah Ta'ala pada pada masa kita nak hidup. Ha, masa kita nak hidup masa depan kita. Kerana malam ni sepuluh Syaban ni malam tutup banci kita setahun sekali. Ha, malam tutup banci kita setahun sekali. Yang mana kita dia buat gapo saja di dunia ni Tuhan bantuk berlaku. Tuhan tulis berlaku. Melekat dia catat berlaku. Maka catatan Allah Ta'ala ni setahun sekali habis dah masa dia. Iaitu dia tutuplah hak setahun. Dia tutup, dia saling semula pula kertas catatan dia tu di malam nisfu Syaban. Di malam nisfu Syaban. Ha tu hak tiap-tiap malam ni dua kali. Sehari semalam. Hak dia gilikan para melekat dia tu tukar kerja. Waktu subuh sekali, waktu asar sekali. Ha, hak tu melekat catat teh tu. Ha, dia catat kita. Hak siang hari ni dia ambil mana? Ambil di waktu subuh tadi. Hak di langit turun pula dua. Apa ni melekat kiraman katibin. Ataupun rakib dan atik. Ha, dia catat lah. Sebelah dari kami kita ada sore, lek kiri kita ada sore. Bila kita buat pahala, lek kami tulis. Bila kita buat dosa, lek kiri tulis. Lagu tu tiap-tiap hari, tiap masa. Satu ketika pun tak ada dia tinggal dengan kita. Ha, masa dia gilirnya, waktu subuh dengan waktu asar. Ha, tu sebelum waktu subuh, maka dia turun marilah. Hidup sekali dengan kita, naik perak. Bila siapa ke langit, Allah Ta'ala tanya, mu tinggal mamak sani buat gapo? Ha, mu tinggal sani mu ya buat gapo? Ha, dia royak lah. Aku tinggal sani waktu subuh, dia duk mi esmaya dah. Ha, ataupun dia duk semaya sunat dah sani. Ha, dia ya kelapu kepada Allah Ta'ala. Lagu tu lah bila siapa tukar. Waktu asar pula, lagu tu pula. Hak ambil di waktu subuh semalam tu, asar dia naik dah. Turun hak lain pula. Ha, dia tanya pula bila siapa ke langit. Mu tinggal saat ni dia buat gapo? Dia kata duk langsung kerak lagi. Kenapa duk nerah anak deria lagi, tak ada kelik lagi. Ha, dia royak keadaan dia tinggal. Kalau duk perah lembu pun perah lembu. Ha, kalau duk kedai kopi, kedai kopi. Kalau duk hanggup dengan buat jambu pun, duk hanggup dengan buat jambu. Ha, tu ikut keadaan kita tinggal kau tu. Ha, tidak tinggal. Lagu tu lah. Tiap-tiap hari lagu tu. Dua kali sehari. Dua kali sehari dia nak tukar. Maka, bila kita duduk dalam semaya, dia royak kata kita duduk semaya. Apa ni banci kita tu molek. Ha, banci kita molek. Dia tinggal duduk dalam keadaan kita molek. Apa duduk semaya sunat? Ah, duk semaya sunat dulu, nak semaya subuh sunat dulu. Ataupun duk mengatik saat ni. Duk mengatik, duk baca Quran. Ha, tu nak ayat tu. Jadi comelah kredit kita tu. Kredit kita dengan tokeh tu molek. Ha, dia tanya duk mana? Allah duk lah pagar lagi. Apa tak ada nak klik lagi tu? Ha, tu nak ayat kata. Ha, tu nak ayat kata, selebih-lebih semaya awal waktu. Awal waktu. Ha, pasal apa? Pasal banyak lah. Nah, as-salatu ala waktiha. Semaya di awal waktu waktu comel sekali. Ha, lepas tu molek. Kita semaya bila rebel sudah. Sekodah semaya sunat, maka semaya lah. Kalau mati pun terlepas dah kita. Kalau kita ada waktu tangguh-tangguh, kemungkinannya mati mari ke, caping mari ke, dan mursum pergi rumah sakit dah lah. Tak ada semaya dah. Sebab kita pelewat. Ha, ni nak ayat kata, labunya maya awal waktu. Lebih-lebih lagi, malaikat nak tukar wing dah tu, kita duduk molek dah. Ha, duduk dalam semaya, duduk beribadat dah. Ha, ni nak ayat kata, keadaan kita, ha, tiap-tiap hari lagu tu. Maka malam ni sepuluh Syaban ni hak setahun sekali.
Amalan tu seolah kata kalau ibadat kita kok, kalau ibarat orang kita kerja kok, oboto kok, tiwakan apa kok, cukup setahun dah weh, kacing kerak, taruh sipir. Sebagai surat catatan amalan kita. Sebab tu malam tu kita nak hidup lah. Esok nak hidup baru pula. Nak hidup baru dah kita. Sebab tu digalakkan kita berdoa minta supaya rezeki kita tu have tambah semula. Ajal kita, tipuh rumah kita, kita minta tambah lagi. Tu rezeki kita, kita minta will be sikit pada tahun lalu. Ni nak ayat tu. Dah, hak kita dunia lagu tu lah. Minta kita tak imej mati dalam imej. Sebenarnya kita bukan minta banyak tu, minta banyak lagi. Kita minta banyak lagi, bukan sekadar tu dah. Gapo nak minta tu, eh minta. Alah tu. Tu. Lepas tu mesti kena baca Yasin ke? Tak ada. Ulama kita yang letak baca Yasin gapo tu. Nak ambil kelebihan Yasin bila kita baca Yasin tu, kelebihan dia gapo? Kelebihan dianya Allah Ta'ala luluhkan apa permintaan kita. Banyak Yasin. Orang naik rumah baru baca Yasin. Orang beli kereta baru baca Yasin. Orang sakit baca Yasin. Kerana kelebihan Yasin tu, apa panggil luar biasa. Tu ya. Maka munasabah di malam tu, malam comel, malam agung, baca Yasin. Kita nak minta niat tiga kali, baca tiga kali. Tak ada gapo tu si baca Yasin pun tak apa, nak ngatik pun tak apa, nak baca Quran pun tak apa. Tu nak ayat tu. Yang pentingnya berdoa. Bukan lip petai saja tak, lip malai pun kena berdoa pula. Tu baru kata ibadat. Bukan kata lip tengah hari ataupun lip petai ni lepas ngorik dah tu. Nyobahai wah mulung habis 4 minggu. Nak ayat kata. Dah. Sudah baca Yasin, tewah mulung, teh cendol, lepak tikir. Tak nak bergerak. Boh tidur, Allah subuh budak. Subuh budak. Tak boleh lagu tu. Noknya kita bangun pula waktu siang hari. Apa ni? Ini waktu malam. Kita bangun lagu mana? Sebelum waktu subuh boleh sejak, kita bangun pula. Semalam kita buat dah. Sebelum waktu subuh boleh sejak. Kita katanya dah. Kalau boleh puasa pukul 4 kita makan sahur lah. Nak tunggu iaitu subuh. Kita bangun pukul 3. Hari kita nak bangun 3:30 ke 3 ke 3. Wa amma pula semaya pula sunat tahajud. Semaya sunat taubat. Semaya sunat hajat. Semaya sunat witi, semaya lah. No ya itu. Tu sudah tu kita berdoa pula. Minta pula. Sudah tahajud minta, sudah taubat minta, sudah hajat minta, 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 minta. Tu nak ayat nak lagu tu. Terus dia kata tidur, tidurlah. Karena semalam kita minta dah, ni kita minta pula. Kita penuh dengan doa-doa kita di malam tu. Kalau dede, kalau tak dede, tahu nak apa pula. Ya ada semalam mi tu ya. Tapi semalam mi pun Tuhan tak susu. Su kita berdoa. Ada pun malam Lailatul Qadar Tuhan susu. Ada di bulan Ramadan, bulan mana Tuhan tak wi tahu. Tuhan tak wi tahu. Sebab tu apa ni kita ni? Nah hamba Allah Taala ni. Tak kira dah sobat dulu ke. Masa Nabi sendiri kok tak tahu malam mana. Nabi dia tak tahu malam mana. Tuh, kalau dia tahu dia kok yak dah dalam hadis dia. Tak ada. Hanya semua tu berijtihad. Pakak pisah. Ijtihad mana pisah. Nawi boleh, nawi kebetulan malam tu qadar. Maka bila pisah saat itu macam-macam. Ada setengah ulama mufassirin dia kajinya dalam ayat Quran. Dia kata apa ni kelimah Lailatul Qadar ni ada beberapa tempat di dalam Quran.
Dia bila-bila-bila huruf dia jatuh tah 27 ekor. Semua ada dalam Quran sebut tu. Maka dia berat kata malam 27. Malam 27 malam Lailatul Qadar. Ada setengah pendapat lain pula dia kata dak. Malam Lailatul Qadar ni ialah malam 10 akhir. Malam 10 akhir, sebelah 10 akhir. Duduk di 10 akhir dia kata. Tapi bukan tiap malam. Kena kepada malam yang tak cukup gu. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu pendapat Imam Ghazali sendiri. Ya, pendapat Imam Ghazali sendiri dia kata macam itu. Ada setengah ulama lain kata malam 17. Ada setengah kata malam 19. Ada setengah pula kata malam pertama pun pernah berlaku dah malam Lailatul Qadar. Malam mula-mula lah. Orang perakat kata nampak anak bulan di Bukit Jahar dah weh. Kelihatan anak bulan ataupun hilal ha, di Bukit Jahar. Pakak terawih belakolah. Maka kalau kena malam pertama, banyak orang tak boleh. Kerana banyak tak semayah. Pakak klik tidur, tahu nak mulai, nak akan sahur karek. Terawih ke tak? Tak. Klik buat takut tidur dah. Hani apa panggil pelat. Haa, lupuk kita. Terlucuk kita. Sebab tu Ramadan ni kita kena mula di awal lagi. Kita kena mula di awal lagi. Kalau kita nak buat yang di nenong kata boleh, kita buat beg buka kokok. Kita buat beg buka kokok, kita kokok di malam pertama sampai malam akhir. Jangan bergaduh. Boleh cerak. Kerana ya kubel banyak tu, luah tu. 30 hari ya kubel dia, tak ada luah dah. Kalau laut tak ada jalan kita. Kalau sungai tak ada jalan. Ha ni dak panggil kubel ya. Sekitar 30 malam ataupun 29 ya. Ha pada buat kena nak boleh. Kita pisahlah. Moga loteri ke ni. Ibu besar di dalam tu. Demo kata 12 kilo tumi. Nampak anak hari menimu. Tapi nak buat tali. Dia ni mari capak jalan. Tak ada jalan. Beruh bucu ni. Dia ada buang bucu ni. Beruh bucu ni. Beruh bucu ni. Dia kara tu. Tak ada masuklah jalan. Dia masuknya kecah dengan rebuh buluh. Nah, tu nak ajak kalau kita berjalan. Kalau kita menaruh pula tak ada jalan. Mampu bahkan nak upeh. Pada buat kena nak pergi boleh. Kita buat turun buka kokok. Tu cara dia. Pakak ramai-ramai lah kampung kita pergi kajar sikit sore. Pergi arih dia sikit sore pakak selai. Oh. Musnak molek dengan. Ha, dengan kubel tu, dengan kolek tu. Musnak molek buka kokok luah. Pakak genyek sikit sore ya. Nah, geruk setai nak lari ke mana duduk dalam tu ya. Bo nak naik tebing le sana nampak dah muak bum. Duduk tengah buka pokok kita ha tu. Yo dah dah. Jadi 20 orang ke 30 orang boleh berlakon Lailatul Qadar malam tu. Tu nak ayat kata. Boleh berlakon. Hak mana kia mulai, hak mana jaga malam tu boleh berlaku. Hani nak ayat atas nori boleh ni. Maka boleh semalam me pun cukup dah. Kalau dalam ciwi kita ni boleh malam tu ya. Dulu tak ada boleh, aku tidur semua. Tak ada jalan, malah. Tapi tahun ni boleh weh. Boleh. Calang bakal makan berjamu 30 orang pak dia. Ha, tu hewi sore-sore untuk kodak tu. Banyak mana pahala tu hewi malam tu. Banyak mana pahala tu hewi malam tu.
Sama dengan orang yang buat amal ibadat tak ada bertiradu 83 tahun. Malah tu so. Tak ada kira hak malah lain lagi. Hak kita duk poso, duk zikir, duk baca Quran, tak kira tu. Hak malah tu so ya. Kalau kita ukur, kita padu, orang ni duk semaya, duk buat amal ibadat. Lek tengah hari dia poso, lek malam dia jaga malam, buat amal ibadat, baca Quran, mengatik berzikir. Lama mana orang dia buat ni? 83 tahun. Sama dengan kita semalam ni. Ha ni nak ayat besar, tak besar. Tu nama loteri. Pak umur kita nak sapak, tak 83. Dia rasa tak ada sapak, kong dulu. Ha kita nak ayat tu. Ha ni mana tu kota ni? Gano boleh Tuhan buat gitu lalu. Hani Tuhan nak istimewakan umat Nabi Muhammad. Gapo saja yang ada tak diri kita kekotoran, kecemaran, dosa-dosa habis licin. Habis. Patut si lagi orang kita termalah. Tak ada lah pada banyak tu ya. Nawak tak leh. Saja. Hak ni lah Tuhan dia kaya kata rugi orang ni. Tak ada wak amal, tak ada sungguh. Wak main-main ya, kuih hidup ni puluh tahun tengok. Cuba Malaikatul Qadar tu merupakan duit. Kita kata 83 ribu je tak ada. Bukan 83 juta. Tu pun berjaga merah putih mata dah. Kalau kena ke duit. Siapa dia boleh Malaikatul Qadar boleh duit 83 ribu. Ha, nanti tengoklah. Ya berkebuk lah dalam kapung rasa. Ha, apa tak lagi kalau Tuhan kata boleh 83 juta. Ah tu tak tahulah. Ha, tapi muka tak ada rupa duit, tak rupa pahala. Tak ada biar nak. Nak buat apa pahala aku nak pakai duit. Aku nak beli dengan duit. Aku nak pakai kereta, pakai rumah. Tapi dia pejam mata esok, nak tu lah. Itu makin ni bekalai selepas kita pejam mata. Hani nak ayat tak kita ni. Celek tak celek hak tu. Siapa dia usaha pisah. Maka orang ni bahagia akhirat esok. Sebab tu di akhirat esok ni tak suka berlaku kehidupan kita. Mengikut amalan-amalan yang kita laku hari ni. Orang kuat maka dia banyak. Dikatakan kaya di akhirat esok. Orang yang malah nak lawan dengan nafsu-nafsu dia, orang ni sesak di akhirat esok. Tapi tak sama sesak akhirat dengan sesak dunia. Sesak dunia orang boleh tolong. Tak ada nasi nak makan, ada orang mari tolong bui. Ha tu sesak dunia. Rumah tak ada nak tidur, orang bui tidur kok serambi-serambi rumah padi dia. Tapi sesok akhirat duk sore-sore tak ada. Duk di dalam sekso-sekso bila tak cukup amalan. Nak gi ke no akhirat jauh. Gi ke bakok tu berapa ribu boleh poket sebagai bekal. Nak siapa ke bakok tak ni tu. Selain daripada beli dah teket ke kereta api. Dalam poket kita kena ada pula duit-duit lebih. Itu dikatakan bekal. Kerana nak makan selama kita duduk sana. Nak pergi duduk tak lama kali nak kelek. Tapi perlu kepada bekal. Hak kita nak pergi ni jauh. Gi tak kelek. Pas padai ke 5 guni. Padai ke 10 guni. Ha ni nak ayat kata bekal begitu. Begitu hebat. Begitu perlu sangat-sangat di akhirat esok. Begitu perlu sekali. Ha tu sebab tu Imam Ghazali kata wa khuzizada. Bawalah bekalan wi banyak nak gi akhirat esok ni. Mun nak jemerai gi sape sat ni tu kena bawa banyak. Fa innas safara baidun. Kerana perjalanan ni mun nak gi ni sangat-sangat jauh. Mumuma tak muma bila masuk dalam syurga tak apa. Nak wish apa ke pintu syurga tu.
Nak wisapa ke pintu syurga itulah. Karena dalam syurga ni tempat mewah dah. Dia masuk jejak kaki dalam tak ada wasap. Dia masuk jejak kaki dalam tak apa dah. Karena situ tempat kemewahan. Ada segala-gala. Ada dengan rumah comel. Ada dengan pokok kayu, buah-buah kayu melipah. Tak ada kena gahit, tak ada kena gapo. Ada minume istimewa. Siapalah menisai madu jadi minume juga. Siapa ke susu jadi minume juga. Siapa ke arak jadi minume juga. Air sejuk pun minume juga. Pak minume dalam syurga esok. Besar, besar, besar. Ha, tapi nak siapa situ? Setak mana tu? Setak kita berjaya mata, orang pergi kamu kubur. Tu mula kita hunggah. Mula kita berjalan. Nak siapa mana? Syurga. Siapa di pintu gerbang syurga tu tengok jauh. Meniti saja tu beratus-ratus tahun satu cekok. Bukan beribu tahun kita satu-satu cekok. Tujuh cekok. Titi di atas mulut neraka jahanam tu tujuh cekok. Ha, tiap-tiap cekok tu ada roblok tanya soalan. Ada pom. Ha, tu tiap-tiap cekok tu ada pom. Dia akan tanya kita tujuh soalan di atas meniti tu. Ha, pas nak siapa tujuh tu. Pas duduk di kubur nak pergi pada masa esok. Banyak mana. Ha, duduk di pada masa nak pergi timai amalai pula. Lepas timai amalai itulah baru nak jakoh naik di atas sirat. Di atas titi. Ha, tu nak ya. Lepas itulah meniti, meniti, meniti. Banyak. Pendek kata duduk dapai kita ni berapa juta tahun lagi ke tak tahulah. Ha, ni. Ni kita baru duduk atas dunia ni 10, 50, 70. Setara ni kita rasa. Setara ni kita rasa. Duduk sini ni nak ya tetepak nikmat dah. Jadi boleh makan lah nasi dengan budu pun tak apa dah. Tak ada, tak ada. Orang sesak sekali makan nasi dengan garam dengan budu ya. Petak jari ya dalam budu. Nak royak kata. Tu sesak tu. Ha, tu sesak. Tapi boleh makan lagi. Sana dah sesak tak ada dah. Tak cukup nak makan. Duk guling pating, guling pating, guling pating, guling pating. Azab. Mati ke tak? Tak dah. Tak mati dah. Tu nak royak kata. Kalau tak masuk neraka lagi pun habis sesak dah. Di padang mahsyar saja tu nak royak kata. Allah boleh tengok berlaku dengan mata kita lagi ke datang. Nabi kata 12 pesen orang nak jalan di pada masa esok. 12 bab. Ada hak kudung. Ada hak perut bucik. Ada hak arek dada. Ada hak menonenyo. Ada hak hak mengesok. Ada hak berjelek. Banyak. Apa tu? Mengikut amalan hak dia buat atas dunia. Buat jahat ke apa kata? Maka kejahatan mu akan Tuhan denda di sana pesan tu, pesan tu. Tu Nabi dia royak ke sahabat Nabi teriak belah-belah. Basah janggut-janggut Nabi, basah kain-kain Nabi. Nabi dia royak ke doa umat dia di pada masa esok. Pak kita nak kena tak kena, jaga molek. Mengaji wi molek, jaga molek. Kalau nak jadi hamba Allah Taala hak melio. Ha, haning tak ada pilih. Sampai tak dunia ni pian nak buat apa? Buatlah, buat, 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 buat. Buat, buatlah mun nak buat apa nama? Tuhan ada, Tuhan, Tuhan catat si ada. Siapa di akhirat esok boleh tengok Rabu akhir bulan lah. Akan temu dengan hang besar lah kita. Sini kita duduk dah dunia tak pernah sakit kulit kita. Tak ada orang main duduk tapa, duduk gocoh kita, duduk godai kita, tak ada. Sekadar sakit tu ketik nyamuk, nyamuk dengan pacak ya. Tapi di akhirat esok nyo godai demo kat nyo wak wah sepak wah bola. Nyo song di melekat habis-habis tapi tak mati. Tak mati, keraklah kepala tak suku pun. Ha, tu nak royak kata di akhirat esok. Tak ada hari mati dah.
mati cuma hari ni saya. Waktu mengamati sekali dalam ciwit kita mati. Sejak daripada hidup dalam perut ibu dulu, sekali yang kita mati. Mati mana? Mati yang kita duk tunggu hari ni. Ha, mati yang duk tunggu hari ni. So ni ya. Lepas tu tak mati-mati dah. Kalau dalam neraka pun tak mati, dalam syurga pun tak mati. Hanya dalam neraka hacu jadi, hacu jadi, hacu jadi, hacu jadi. Ha, Nabi kata sejak 100 kali hacu, 100 kali jadi. Tu nak ayat dalam neraka. Kalau duduk dalam syurga, nikmat, 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 nikmat. Tak habis-habis. Hari nak ayat tak orang Islam. Ni ajaran Islam. Bawa ke Islam. Neutang hak Islam. Nak tak nak, pilih sendirilah. Karena tu hari otak akal fikiran belakang dah. Lepas tu dia buat turun Quran pula ajar. Nak ayat kata. Nawi kita pakat celek belakang dapat hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala. Ha, sebab tu orang tak hera di hari ni, duduklah tak hera pun. Nah, ha, nak ayat tu nak buat lagu mana? Dah mundu nampak kerja semata. Hari Jemaah pun nak kerja juga. Hari Jemaah pun duduk cokoh juga. Ha, duduklah, duduk, duduk. Boleh duduk, duduklah. Ha, sebab tu orang hak tak boleh duduk, dia reti, dia ada ilmu. Dia tak boleh duduk kerana bekalan dia rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Bapa boleh berasa tak cukup pasal tak boleh tengok dengan mata. Pahala dan dosa tu hak tak boleh nampak. Sebut dengan mulut tu boleh. Dosa, pahala, dosa, pahala. Ha, boleh. Tapi ibu tak nampak tengok. Learning ambo demo supo dah. Tak tahu kata dosa banyak mana, pahala banyak mana. Hanya kita kena selalu buat, selalu buat, selalu buat. Kadang-kadang kita rasa kata pahala banyak tapi apa? Apa boleh jadi apa? Kerana kita buat tak ada belajar ke apa. Ada rio, ada ujuk, ada takabur, ada nak menunjuk korek. Peri, 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 peri. Sama ada khairat, sama ada mengatik, sama ada kapal tak ada kira. Tengok Islam saat ini. Nak tapi saat ini tunjuk wicomik kerana Allah. Lillahi ta'ala. Ha, sebab tu nak ayat kata. Lillah ikhlas ni, junjung perintah Allah Ta'ala ni. Besar sekali. Lebih-lebih lagi kita puasa bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita berkiam mulai di bulan Ramadan. Sehingga Nabi kata man soma ramadana imanan wahtisaban. Siapa-siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, semata-mata beriman kepada Allah Ta'ala. Tak ada kerana tu, tak ada kerana ni dah. Gino demo puasa weh kerana Tuhan suruh puasa. Oh tu ke. Lepas tu ha puasa lah. Wahtisaban. Lagi pula mengharapkan kebaikan daripada Ta'ala. Harap-harap tu hewi pahala. Tu no ya. Kalau dia nak bui, kata saya bui ikut dia. Karena aku puasa ni kerana dia betul-betul. Orang ni Nabi kata, Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diapunkan dosa kita yang lepas dah. Tengok. Butir puasa so kerana Allah Ta'ala ikhlas tengok. Diampunkan dosa hak lepas dah. Dosa hak mana? Hak tengah duk warung kita. Hak tengah duk tak berakhir lah. Ha, hak tengah duk tak berakhir dulu. Ha, masa dulu tak berakhir nak puasa. Moga warung. Ha, duk lobby, lobby. Orang panggil lobby, 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 lobby. Ha, kita pun tak puasa, tak semayah. Duk mahain gasing, mahain wah. Tidur tak tahu mana kita nak ya tu lobby tak ada. Baru balik kau tiga hari ni yang baru kena piyah dengan kain sarung. Hmm, lobby teruk. Ah, dosa kita dah jadi batak dah. Kalau padi-padi kau lebih pada usai dah. Ah, tu nak ya. Jadi lepeng dah. Pak kita nak harap apa? Dosa ni lah Allah Ta'ala hapung habis, hapung habis. Tu nak ya tu. Pas bila yang ini, boleh puasa ya. Boleh puasa sebulan.
Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari kalau mau puasa lagu tu, Tuhan apa, 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 apa. Habis. Tak ada tinggal sikit pun. Sebab tu kalau kita mati lepas Ramadan, kita buat dengan tuluh ikhlas kita sungguh. Tak ada gapo. Supun dengan mik kita baru beranak kita. Kayaumi mulidat ummuh. Seperti ibu kita saling beranak kepada kita. Tu no ayat tu tak ada gapo sekarang. Haning dikatakan bulan Ramadan ni untuk nak mencucikan badai-badai kita. Cuci gapo? Karena sebelah bulan kita duk kerja buat polok-polok dengan dosa-dosa. Bulan Ramadan mari bulan belima. Bulan campu. Bulan sabung. Bulan gosok daki-daki. Ni Tuhan wis bulan. Ni pasal Tuhan wis bulan ni ingat molek buat kita hok mano berdosa. Hok mano berdosa banyak di waktu muda. Duk menilik tu, duk menilik ni. Duk buat tu, duk buat ni, ning lah hubak dia, tak ada dah. Tak ada dah. Tapi orang kita masih tak reti lagi. Masih tak nampak lagi. Ha, sebab tu nak ayat tu, umat Muhammad ni peluai banyak sekali. Umat Muhammad ni peluai banyak. Ha tu, peluai banyak. Peluai ni lah panggil kepakat-pakat rebut. Moga Ramadan tak ada hak siapa dia milik. Tetamu Allah Ta'ala wih kepada umat Nabi Muhammad. Bila nampak anak bulan dah apanggil Ramadan, posolah kita. Malam tu kita berjaga malam selalu dah. Kerti. Ha, kita berjaga malam selalu dah. Apa tu? Lek petang ni kita terawih siap dah. Kita terawih siap dah. Tak ada gapa dah 20 rakaat dah. Witir tu nanti kita semayak harik tak apa. Witi itu semaya kare. Maya terawih dulu. Kalau puasa tak larat, tapi kare ni nak buat dulu. Ha, kita buat witi selalu dah. Buat witi selalu pun tak ada apa. Haa, nak ya. Lepas tu, kita curilah masa kita pukul 3, kita bangun. Kau cijai. Karena pukul 4, kita nak makan sahur. Sampai ke pukul 5, celah tu, tu nak pergi lega sikit. Nak pergi makan tak sikit, pergi gaduh. Karena dia tunggu subuh. Waktu imsak sebelum subuh tu 4-15 minit kita beradu, relax dulu. Hatu nak ayat tu. We ada tiap-tiap malam. Bila ada tiap-tiap malam, masuklah kata kita ni ibadat dah. Masuklah kata ibadat dah. Kano petang 20 rakaat dah. Ngorik 3 rakaat. Esok 4 rakaat 7. Tak kira sunat tu sunat ni lagi. Terawih pula 20. Berapa? 27. Witir 3. Tak 30. 30 dah. Bangun pula pukul 3. Semayalah tahajud 2 rakaat. Wisalat. Semayalah pula tahajud 2 rakaat. Wisalat. Doa. 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 Tu kalau di rumah kita lah. Tak sikit sejik. Kalau nak pakak ubat, buka kokok, duduk di sejik sendiri. Pakak. 30 orang tidur sejik lah. Sebulan ni koyak ke bining lah, memang aku tak tidur lah. Aku kelihatan akan sahur je. Haa, tu nak ayak dengan bining kita. Lah dengan bining. Haa, tu nak ayak. Neh. Haa, tu. Hari nak ayak tu, kita nak buk sama ibadat kita. Haa, tu di sejik. Kita bangun pukul 3 ni, kita semayalah tahajud 2, 4 rakaat. Padat dah. Akak tangis minta. Sudah minta bangun pula sunat taubat pula 2 rakaat. Saja aku semayal sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bacalah apa yang kita reti. Sudah 4 rakaat, taubat pula. Apung dosa, ya Allah. Apung dosa, apung dosa, apung dosa, apung dosa. Tidak. Sudah 4 rakaat tu, bangun pula boleh 2 rakaat lagi hajat. Sunah hajat kita ni, hajat gapo ratik kita. Kerja buat kita we to have to we jadi lari. We jadi tak jadi caping arah gapo. Kalau buka kedai atau siwi bengerak. We lakulah ya Allah. Ha tu kalau kebun pun jangan nak mampus lah ya Allah nak duri aku tekan nak sulak dah. Ha tu nak ayat tu. Ikutlah gapo tu. Sudah maya hajat sudah pak tu dah. Likutkan semaya. Mai makan bos. Makan sahur.
Jadi malam tu boleh dah 10 rakaat dah. Jadi semua apa dah 40 rakaat dah kita. Tempti lah kita. Ha tu. Nawi tiap-tiap malam lagu ni. Takdir malam mana Tuhan lepas para malaikat di langit turun ke dalam dunia. Malam itu dikatakan malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun. Salamun hatta matla'il fajr. Salamun mana sejahtera. Malam itu sejahtera. Senil ini sedak duduk. Itu Lailatul Qadar. Itu udara ulama kata. Lailatul Qadar sedak, sedak. Melek. Eh sedak malam ni. Eh dia. Allah pasal kena tak? Cara tu. Melekat penuh di dunia. Tak ada tempat kosong. Dalam telaga pun penuh. Tak gabung pun penuh. Tak bocong getah pun penuh. Tengah jalan pun penuh. Dalam sungai pun penuh. Dalam laut pun penuh. Datang jamai kita pun penuh. Dalam rumah kita pun penuh. Jalan pun penuh. Luar pun penuh. Di serami pun penuh. Luar rumah pun penuh. Melekat-melekat berlaku. Kalau nampak tak boleh nak jalan sikit habuk. Notak kaki tak ada Allah. Tu dah ayat Lailatul Qadar. Dia turun bila tu? Lepas waktu asar dia mula turun dah. Tu dah ayat kata. Kita katalah upama kata malam ni Lailatul Qadar. Asar hari tu dah. Banyak. Ya berah. Turun. Tu dia tu ke alam dunia. Ha tu kita dah ngorek tu dia ada sihat aku dah. Kita dah berdoa tu imin berdoa ya doa amin. Amin jadi terawih jaro we. Oh amin. Amin. Tu nak ya tu. Dia tu lo amin apa yang kita minta. Kalau di rumah kita malam hari pula. Kita bangun pula. Kita bangun bayar 10 rekaan pula. Dia amin. Dia ni rajin. Amin. Builah ya Allah apa yang minta ya Allah. Bagilah ya Allah yang dia minta ya Allah. Bui. Itu Lailatul Qadar ayat tu. Berjuta-juta malaikat. Beribu juta malaikat. Dia aminkan orang-orang yang soleh berdoa di malam Lailatul Qadar. Hak ni dikatakan khairun min alfi syahr. Malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka 1000 bulan dah ulama kata 83 tahun. Ha tu nak 83 tahun. Ha kita nak tu buat tiap-tiap malam. Kalau nanti pilih malam 27, malam 21 tak ada jalan. Dia rasa peri. Tak kena dengan kita jaga. Dan kita buat beg buka kokok, dia tak boleh. Dia kata bangun malam. Oh, kita nak malam. Weh. Mula dia malam pertama lagi dah. Malam, dia mau perakak atau nampak di Bukit Jahat. Tengok malam tu dah kita. Malam tu bangun. Terawih dah. Bukit kata, oh. Nampak lagi, nampak dah. Oh, tu ke, nampak mana Bukit Jahat. Oh, tak perlu. Goyap set tak ninggal pas mai esok duduk di kedai kopi. Kalau nampak perakak royak aku tadi, dia nak gelik tidur. Orang ugi sejai. Dia nak gelik di rumah berat tak. Tu nak ayat kata. Kena tarawih dululah. Tak sejik pun tak apa, tarawih di rumah kita pun tak apa. Bukan pasti di masjid. Tapi molek di masjid lah. Kerana kita orang di dalam kampung ni. Kita buat janji siap berlaku dah malam pertama ni. Tu Imi pun nak ayak tu janji dah. Dan nampak anak bulan pekat mari berlaku weh. Haji boleh kau nak ayak tu sudah semaya esok jangan kelik lalu. Duk belik kau sejik tu lah. Kerana isak rokok, isak rokok tepi tu ya. Kalau buat teko, malam tu teko do weh. Bubur kacang pun do. Bawa bunyi kata, nampak dah weh. Pakai asyik tu, mek semayak dah. Komo. Masuk, mayak lah. Allahu Akbar. Semayak terawih dah, isu tu semayak dah. Tu lah kutu bawa kena ni dah. Klik tidur telengok bunyi.
hak mayat tu raya tu tak mayat tu. Tak tidur tu raya tu ku satu. Ha. Tu malailatul qada. Tiap-tiap malam kita buat. Baru boleh. Amo kata baru boleh. Ni jalan ni ya. Kalau kita nak mati lah. Kalau kita nak pergi kita masuk syurga Allah Taala tu saja. Ha tu. Pak kalau la ciwi kita ni kena dua kali dah lagu tu, tiga kali dah Allahu Akbar. Kau boleh tengok pahala kita sebab bukit budu dah. Tu no ayat kata. Tapi tak tahu. Bila tak tahu ni lah kita nak jaga lagu tu. Nak cari lagu tu. Ya bukan jaga sebab ceroboh nak cokoh gitu dah. Tu apa weh jaga apa Lailatul Qadar. Tak ada semayah dah. Lah. Dia kan maksud pun ngarusuh masuk kapung gitu. Nak tengok ibu Lailatul Qadar. Berjaga maksudnya qiyam mulai. Tu kerana Nabi kata man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa dia berjaga malai wa amal di bulan Ramadan? Imanan semata-mata beriman kepada Allah. Junjung perintah Allah Taala. Kerana aku qiyam mulai ni, aku jaga malai ni, aku bangun pukul 3 ni kerana Tuhan suruh. Nah tu, wahtisaban dan aku mengharapkan pahala daripada Allah Taala. Kebaikan yang nak bui-bui tak saya ikut dia lah. Serah ke dia lah. Lagu tu Nabi kata ghufirallahu ma taqaddama min dhambi. Diampun juga dosa kita lepas dah. Kalau itu dua perkara. Poso so jaga malas so. Han ingat ni. Han ni diampun ke dosa. Terat-terat no ya tu. Ha, tu no ya diampun dosa. Dua-dua perkara ni. Poso sendiri dengan jaga malas. Pas dua tu padan dah dia apa dosa. Pas boleh Lailatul Qadar pula kanalah pahala. Kau tu waktu baik karak. Waktu baik karak kita dosa kau selama kening duk ado. Kau jami muda nu bapak dah nak makan tak leh dah kalau padi berah. Tu kau jamu mano tak tahulah. Tak lekoh-lekoh. Bo dapat lekoh ke dengan sudah mayat jalan jalan rabbana atina tak ada jalan. Tuhan nak wei. Bila-bila tengok cicak go dinding ke dok ke darah. Nah, tu nak ayat. Hak neng neno dalo dah. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan besar wi, bulan besar. Ha, bulan agung sungguh-sungguh. Tidak Nabi tak kata dalam hadis dia. Nabi ada kata dalam hadis dia. Nabi kata lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang ada sulit-sulit di dalam bulan Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang lap-lap rusio-rusio yang ada di bulan Ramadan. Latamannauna antakuna Ramadan. Nasyaya dia akan cita-cita sebelah bulan lagi nak jadi bulan Ramadan belaka. Hadap. Tu Nabi kata, kalau umatku tahu isi di bulan Ramadan. Sebelah bulan lagi nak jadi bulan Ramadan belaka. Kita dah tak sih jadi belaka. Aku tarak nak lepas tu. Gitu. Kita je boleh, tak salah bulan Ramadan. Jadi bulan lain lah pula. Kenapa aku malah puasa? Ha, tu nak ayat kata. Nak ayat kata. Kita ni. Tapi Nabi kata, kalau umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Ha, sebab tu sahabat nak ayat kata, bila siapa malam ni belah pakat teriak buat dia. Teriak. Semayang di belakang Nabi dia teriak sosik, sosik, sosik. Semayang Zuhur pun teriak. Semayang Asar pun teriak. Semayang Ngorik pun teriak. Maya iso puteriak, maya subuh puteriak. Nabi kata kena kak puak muni dia susah hati pun kak. Dia teriak sosik-sosik ni. Nabi tanya. Sobat jadi makmum belakang. Sobat kata, ya Rasulullah macam mana kami tak menangis. Sedekah Ramadan nak meninggal kami dah. Ramadan nak habis dah malam ni belah 17 lah. Kau turun lah. Teriak buat dia sayangnya bulan Ramadan nak habis dah. Nak meninggalkan kami dah ya Allah.
Haning nak ayat kata sahabat Nabi tu siapa tanggung tu dia saya Ramadan. Kita malam 16-17 kau suka. 18 kau suka. 20 kau suka. 21, 22, 23 kau suka mana? Siapa 27, 28, 29 bedi siapa cerah. Lebih suka lagi nak ayat siapa tak terawih. Duk bedi dengan anak. Lepas tak bedi kau naik tepi sejik. Hamba pergi tanah rai tak pergi. Tak pergi bedi, pak ketah saja. Bung ketah tengah jalan, tak ada rumah rai. Tak bedi. Mari dia keliling masjid tu. Ha. Tak ada. Jadi bulan Ramadan supaya dengan raya Cina dah. Ini pakat bedi tak ada agama. Pas piyah tak erti ni, kepala tak erti. Pak dengan mak tu dah. Duk beli bapa. Duk beli bapa. Hidup teriak situ. Ha, nak jadi genom kau makan nasi kenyedak. Tak ada sakit apa. Jangan dia beli. Tidak. Ni pak. Ni tak ada benda gila di ni. Dan siapa malam pertama tu bunyi dah. Pup. Tapi sejari-jari baru. Pup. Ah, tak ada pup. Pup. Ah. Bukau malam banyak sikit. Kau berlebak. Kau itu kau lebak. Kau lebak. Bawa tengah Ramadan lebak mana. Kau serai maikat sejik lah. Haa. Lepuk. 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 Bawa malam siapa 25-26 dia tegak. Nak tidur tak alih dah lah. Oh. Bah bedi besar-besar. Katok lagi nama dia. Katok. Katok. Haa. Tu nak ayat kata. Bum. Tegak. Orang semaya tak kosong. Nak kosong kena kau bergerak. Tok Imi terakak mengut hari. Mujur tak terketuk ya Tok Imi. Oh ya tak derah bedih. Haa badu derah. Haning nak ayak itu tempat kita. Jadi satu penyakit yang masuk. Dekat nak lari. Majlis agama selai lari tak jadi. Oh botoh lari pun tak jadi. Tok Nebel buat nganyi mainnya bedih dapat untuk Nebel. Nyak untuk Nebel pun. Ah, tu nempel lagi. Ni duk bedih lagi. Mari pun dia 10 orang. Bom, bom. Anak tu nempel teriuk. Ya. Tengok nyewak menganyi main dengan tu nempel. Haa, tu nak ajak kata. Dah. Tak ada hera pelik sungguh kita. Sebenarnya bukan budaya kita bedih-bedih ni. Budaya Cina. Tapi Cina pun tak bedih lilih bagi kita. Hari tu ya. Hari kata raya dia tu ya bedek per pa 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 bedek ketah. Bedek ketah tu ya sakut di halen. Dalam semakung yo yo tak ada kose. Bedek tepat dia ya dia akan yo tu ya. Kita bedek ko tengah jalan kose siapa orang nak terbalik mutu-mutu. Tak ada. Ni kita ni dak. Bedek. Hatu lebih lari pada bedih. Hatu tu dekat dah bulan Ramadan aku nak lari dah. Aku nak lari dah bulan Ramadan. Dia berkat bedih. Aku takut ke bedih. Nak ajak tu kat bedih lah. Bedih. Segengai sore. Segengai sore. Segengai sore. Haa nak ajak. Hatu nak ajak terbezo gitu. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan luar biasa. Ha, boleh yang melipahkan segala-gala kebajikan. Pas kalau kita buat amal ibadah pula. Kita buat khairat pula. Tuhan ganda 700 tahun. 700 kali ganda. Hak Tuhan tak royak poso-poso ya. Poso Tuhan tak royak berapa aku. Ya senyap gitu ya. Hanya dia kata kan orang poso aku cara. Aku nak cara. Aku nak uji balasan kepada orang poso. Banyak mana pahala tak ada royak. Hak lain Nabi kata 700. Kita sirah pisah bagi ke jere-jere mah kita. Mah dia ni semakuk, dia tu semakuk, dia tu semakuk. Sayur ke gula ke tak ada sirah lah. Semakuk-semakuk kita bui tu. Pahala yang kita dapat supaya kita uji ke dia 700 makuk. Tu.
Walau pucuk paku celok sekalipun. Gi halo mah dia tu supaya kita wi ke dia 700 mangkuk. Kita wi sirah pisang, sebutir pisang habu ya belah dua. Dua belah le mangkuk. Ai jini kuah ai saka. Kita wi asmakuk dia. Allah Allah Allah. Ba orang badi bucak puak, cak puak, cak puak rai. Ba ke bubuk ngatul laki dia. Ha, kita orang jebui tahu dak? Supaya kita wi ke dia 700 mangkuk. Kita sedekah nyo sutik ke dia bunyi dak sebut nak makan gula lemak sangat. Dia pun selalu koyok-koyok kuku keruk-keruk-keruk-keruk gula lah dia, menyayu lah dia. Supaya kita sedekah nyo ke orang 700 butir. Ni no ya bulan Ramadan tabik itulah gue jadi nafa'at. So tak ada arah putih kata gago tengah benar. Ah, klik-klik basuh boleh berdi. Sedekah ke orang. Ah, hok beri gago tu gak putar-putar puak, putar-putar puak, putar-putar puak. Allah Allah gago dia mengata gago benar. Jadi semua prai. Habis sebulan tu mata cerah. Ayak makai gago benar. Ha, tu nak ayak tu. Palo berlaku. Dia tu lah awak nasi kerabu. Kita berkutik lah. Pucuk kucing, pucuk mata hayat. Ha, pucuk penah, pucuk apa tu kau wik. Wik ke dia, dia pun hiri perut, petek-petek. Dia pun bagi nasi kerabu dia. Kakak nasi kerabu, nasi tak beri, wik kakak saja. Ah, tu hak bahasa hatu kakak nasi kerabu. Boleh pahala ke dia 700 kali ganda. Apatah lagi kalau kita baca Quran. Tidak. Kita baca Quran. Kita mengatik, kita berzikir, kita baca kulhu. Sekali kita baca dapat pahala sepuluh, kita baca 700 kali. La ilaha illallah. Sekali ya. Tuhan gandakan 700. Jadi supaya kita ngerti dia tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Padahal kata sekali ya. Itu ayat tu. Kita baca Quran pula. Qul huwallahu ahad. Banyak tu. Yang ketiunya tu lah. Qul 1400. Kira ikut. Huwa 1400. Dua ekor. 700, 700. Berapa dah dua tu? 2008. Allah, kul huwa Allah. Alih la la alih ho. 5 ekor. Allah. Allah tu alih alih la. Ha, 5 ekor. Pas 5 ekor berapa? 7 kali. 7 kali 5. 5-7 kali berapa? Ha, tu nak ayat tu. Ha, cik sam sim. Ha, 3,005 dah. 3,005. 2,008. Ha, berapa? Ahad. Kul wallahu ahad. Alihada 3 ikut. Tak 2,100. 2,100, 3,005, 2,008. Berapa dah situ? Baru kul huwallahu ahad ya baru. Pas kalau baca amma yatasaalu sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a panjang dia berkata. Ha, waktu baik waktu tak we beginning to take. Tu laki kata 700. 700. 700 you kira ikut. Bini yo papa papa. Papa-papa, jangan dengar lah. Orang mucah cuk. Papa-papa. Habis. Sabih habis. Berapa memu tu? Sejuta lebih memu. Baca banyak tu boleh berjuta dah. Apatah lagi kalau orang baca habis ju. Apatah lagi orang baca 10 ju. Apatah lagi nak ayat tak orang baca satu kali khotel habis 30 ju. Ni Quran. Kau tak din, sirah pisah. Ha, tu nak ayat.
Hak tadi kita bangun tengah malam buat amal. Ah, berapa kali duduk dalam bulan Ramadan berlaku. Ninglah bulan Ramadan nak menyucikan diri kita zahir dan batin. Sebab tu bagi orang reti bulan Ramadan berhijalah. Sebulan berhijalah. Hak jenis matang lah kerana sekarang tak boleh ya kerja nyambak dia tu baik. Tidak. Hak kita kerja kapung ni. Kalau duduk matang beradu ha. Oh, kena kita mengatik ha. Ah, tu nak sabit orang cini. Bulan hak lepas dah sebelah bulan dia kutik dah duit 2,000 sebulan. Dia cabut lah kerja dia 2,000, 2,000, 2,000. Sebelah bulan tu boleh 22,000 dah. Ambil hak tu nak makan sebulan bulan Ramadan. Tu orang cini. Orang tak cini, marilah tiga keng ranggah beli cini. Bulan Ramadan dah lelek-lelek. Tak ada lagi nak beli. Nak beli apa ni? Nak beli budu garai tak ada lagi. Tak ada beringat. Tak ada letak tarang jadual je. Lepas tu nak duduk guna. Ha ni nak ayah ada. Kita buat siap dah. Cuba buat tarah tepek dinding. Goyak UMW. Ingat dia lepas Ramadan ni aku nak dah bulan Maharan ni 2,000. Ha Maharan sofa. Sofa 2,000. Ha. 2,000, 2,000 sebulan. Bos apa habis dah bulan tu. Bulan Syakban dah. Bulan Syakban ni kita dah kerja lagi. Ambil 2,000 bulan ni. Bawa masuk Ramadan, jap, jap. Tubik tengok dalam pak naruh kita, challenge kita. Bila, bila, bila lah, 22,000 lah. Ha ni, kita nak makan bulan ni. Wah, belilah bulan Ramadan ni. Cekak beli ke 22,000, bukan nak rangah. Beli nak kherau. Tidak. Hak makan tu, kita beli dah makan, tak ada pasal dah. Nak suk ekor ke? Nak suk tulai ke? Nak suk tulai rusuk ke? Ikut. Okey, nak makan tu. Lebih lagi sepetai-sepetai kita adalah anggaran kita untuk orang puasa. Kita ketaklah kita kata, 100 hari aku nak kherak. Kucing dia dah 3,000 ni. Sehari pergi cabut perut 100. Pergi beli barang, beri orang berkuasa. Dia mahu sejik ada. Balasa sejarah pun ada. Balasa bapa ada. Balasa bapa punya kata Pak Hidah. Jarah ni punya kata lapai ke 10 tahun. Dia ramah. Kita berbelilah. 100 tu. 100 tu 20 kot, 20 kot sekarang boleh 5. Boleh 5. Kita lah di sejik tu 3. Buat mari kubur ni dua. Tiap-tiap petai, tiap-tiap petai, tiap-tiap petai. Habis kata. Hak ni makan ni kita nak makan akhirat esok. Nabi kata, man fattara sa'iman. Siapa-siapa beri orang buka puasa dengan barang dia. Sama ada kita jepuk dia buka puasa rumah kita. Ataupun dia buka puasa rumah dia tapi kita pergi barang. Pentingnya yang buka puasa saat itu ia makan makan ni kita. Nabi kata falahu ajrun man soma. Boleh ke orang hak buri barang saat itu? Orang buka puasa tu, pahala orang puasa tu boleh ke dia. Ha, tengok. Tengok boleh puasa. Kalau Tuhan begitu Tuhan oh ya puasa banyak mana aku. Kita bubuh kata sejuta sehari orang puasa. Berapa orang yang makan buka puasa dengan kita? Oh, kita ada 5 beranak. Kita beli barang yang makan. Tak ada panggil mah kita tak? Maka 5 juta kita boleh sepetai hak dia. 5 juta. Atau kita panggil mah kita 2 hidang, 10 orang. Kalau tu hari sejuta seorang. Sudah buka puasa siap kenyek belakang dah. Kita boleh 10 juta. Capu dengan hak kita 1 juta, 11 juta. Haning orang yang buka puasa. Sampai tak boleh saya. Hak ni dia suruh bagi sayur. Orang dia bagi sayur ni. Haning orang dia bagi cendol, bagi cacau ni. Kerana nak dia mau buka puasa dengan hak kita. Lebih-lebih lagi air batu di masjid. Orang buka puasa di masjid ada 10 hidang.
Kita cong air batu dah. Air batu aku carun anak teh. Wak mari ketik si air lima si sung tok tepi sejik. Bawa petai, wak jual air batu mari siapa? Piku. Dua jabi kerum. Kerum kita bayar. Huh, kaget bunyi kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangis pak utama. Air ke air batu. Air batu kita dah lah. Kak, 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 kak. Oh, piyak tak angkat air batu. Air batu kita dia muak buka puasa. Banyak mana weh. Eh, ramah sejik tu 10 hidat. Ah, pas lima orang si deduk. Tu nak ayat tu. Berapa? 50 orang. 50 juta sepetek kita. Makan air batu kita. Hani nak ayat kata. Ah, palo, 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 palo. Pendek kata bulan Ramadan so ni isi berlaku. Hani nak ayat tu bulan Ramadan. Nari pehek puak kita duk ngaji ni. Ning adalah bulan Ramadan. Lebih pada emas 10. Lebih daripada mutiara. Lebih daripada intan belian. Ha, tu nak ayat tu bulan Ramadan. Lepas tu nak mati tak ada apa. Dah matilah. Engkau mati tak boleh lari. Tuhan kau cidah mati ni. Tuhan kata, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, akan jumpa dengan mati. Tu Tuhan kata dalam Quran. Tu aina ma takunu, di mana saja kamu berada. Yudrikumul maut, didapati mati. Yang ni jumpa dengan mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau mu lari tak si mati, dan nusuk dalam peti, orang teri sekali pun kena mati juga. Tu mati nak ya tu. Kita suruh demo teri, nak canggi teri kat aku, tak boleh pakmik-pakmik besi tu. Jangan wik angin masuk, takut Jibra'im, takut Malikil Maut masuk. Aku nak duduk dengan biningku lari tak si mati. Kita haut tengah laut. Tidak, kena mati juga. Bukan haut terirah, mampu lagi. Habis haut si ceng, apa ke dah? Hanya haning nak royak atau buku mati. Nak lari tak boleh tu, haut kocis siap dah. Maka nak mati dah yang kita bimai-bimai kerana perjalanan ni kita jauh. Kita bukan sudah bapa, sudah di syurga. Tapi tahu tak nak sampai syurga berapa berapa ribu, berapa beliau juta tahu. Tu nak sampai sana. Jauh, jauh. Lepas tu dia dapat kita ni, tak pernah kita rasa lagi. Tak pernah kita rasa lagi. Panah, besok-besok tak panah. Tak besok, tak besok. Besok kalau kita hidup tengah panas masa ni ni. Wih siapa pukul tiga karet lagu mana kita masuk. Tu ya. Tapi panas di akhirat sok luar biasa. Jenguk tengok matahari letak kepala. Besar. Tinggi lagi tapi besar dia tu. Merah nyala. Merah. Tu noya tu. Lengok tengok merah. Haa tengok. Besarnya. Ni kita tengok besar purung ya. Duk banyak mana sikit lagi turun dia basah tengok merah nyala tapi tak mati dah pas kita besok dah dia telanye panah telanye tak besok akhirat esok telanye okay. Air besok tak minum dah oh jangan kelip nebah tu kat weh geng-geng ngam bini waktu ambil gelas lu noyak tu dedung tak ada makan tak ada makan. Mula di orang tani kita kubur tak minum air, tak makan nasi, tak makan roti, tak makan semua sekarang habuk. Bila nak minum tu, syurga syurga. Baru jumpa dengan air. Pahamnya mana? Dulu kubur lama mana? Dulu daripada masa lama mana? Dulu timai amalan lama mana? Dulu meniti lama mana? Tak ada temu air, tak ada temu sekup, tak ada temu roti. Tu nak ayat tu. Ha, ni nak ayat tu dulu dapat kita. Habis tu nak pergi ni, kita nak pergi ni, tak besok kita lalu, tak besok kita lalu lagi. Ya, hari ni panah-panah pun boleh nusuk ke wapu pisah. Boleh tidur ke wapu rumah. Panah. Tu pun habis terik, dah dia panah. Cuba duduk tak rumah, pasal perabu dekat panah tu kau, tak nak duduk. Tidur sepuluh lima dah ada dah. Padahal ada perabu.
Tu nak ayat kata. Ha, keadaan yang kita nak pergi lagi ke datang. Ha, ni keadaan kita. Nah, ha, sebab tu kita pakat mikir, pakat sedia, tak ada muka lain tak. Kita pakat belomba wakhirat, bukan belomba pakat deki. Bukan belomba pakat balah. Kita belomba pakat wak kebaikan. Karena kita hamba Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang do'ih sekali. Kita ni habis-habis do'ih no ya tu. Kalau tu hari masuk sapah le mata yo. Wis minggu tak tubik kita nak duduk ke mana? Air hidung, air mata no ya tu. Genyih tak tubik, genyih tak tubik dan nak buat dah. Klebek le tu klebek le ni cokeh tak ada tubik. Kita nak duduk ke mana? Sapah yo. Tu no ya kita do'in. Ataupun tu hari lekat tu le. Lekak. Kita boleh duduk dah seminggu tak lepas tu leh. Makan pasal sakuk, telah air pasal sakuk, telah air liu pasal sakuk, duduk. Tak boleh duduk, tak boleh duduk, tak boleh duduk. Ha, tu nak ajak kita duduk. Tak boleh nak lepas dah. Nak lepas tak boleh dah sekadar tu kita. Ha, apatah lagi jadi makrik, jadi wah pinggir, jatung punuh. Tak nak kecek besar, besar, besar. Tak boleh nak buat gapo. Sabi nyakit jatung khabar mati. Nyakit maring mati. Ini nak ayat tak ada kuasa kita. Hamba yang do'eh, sedo'eh, do'eh. Sebab tu tak patut kita sombong. Tak patut kita sombong. Tak patut kita tengok. Ini nak ayat. Tak patut kita kedekuk. Karena milik Allah Ta'ala berlaku-laku. Ada gapo kebaikan pakat bagi makan lah. Mung ada dokong bagi-bagi makan. Ha, mu ada gapo yang dipakat. Sebab tu kita bula-bula puasa lah kutera. Bagi sayur, bagi gapo, bagi manis no, ya, tu. Semua tu tu hai tak sia-sia perbuatan kita. Ha, itulah pengajian kita di pagi ni. Ha, semoga kita pakat tahu, pakat wa'ma lagi akan datang. Ha, tu dia antaranya. Wallahu a'lam. Ha, tanya ada nak tanya apa? Nak tanya masalah kita, siapa boleh masuk? Yo. Mulung dengan penat, tak tahu jodoh, mana? Yo. Tapi kita kena siapa sebelum? Ah, sebelum. Sebelum pada buku waktu. Yo. Waktu nak ni, kita tak ada ambil sebelum pada umbeh untuk buka kosong. Kita tak ada ambil situ. Yo. Kita makan. Ini, buat mulut nak ingat. Dapur. Jauh. Waktu nak ni, ya. Yang buka kosong, ya, reh. Kita buka kosong, ya. Pak kita kata, tak leh. Hak tu boleh pahala sedekah biasa lah. Nak nyawi orang buka puasa. Mula makan ni tu. Walau suak yang ketiga pun tak apa kita. Pok pak nulis dah. Kau kita solat lah ada. Bayarlah apa yang mata. Kira. Ni dah. Dia ni pun tak ada habis. Sudah lah. Nak kita awas. Baru pergi wah mula. Boleh. Pahala pun boleh. Tapi tak semacam tu. Naknya awi buka poso. Awi buka poso. Mengfattara. Siapa-siapa wui orang buka poso. So iman akan orang poso. Haa, gitu tak? Haa, habis deh. Tengok kita gitu sikit weh. Pihak belakang dah buat kita ni deh. Hanya tunggu nak buat amat ibadat je kita. Tunggu nak buat amat ibadat je kita.
Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين kata tua kita kata musannif dan mutah yang keluar kemudian daripada sampainyo sampai mutah kepada maidah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu mana tu? Mengajar. Ya, duduk mengajar. Setelah lagi. Dah pun lagi ni. Dan mutoh, mutoh lah. Kita duk cara gapo nama ni weh. Kita duk cara tetap bukunya. Apanggil najis. Deh, faslun pada menyatukan najis dan menghilangkan dia ke najis. Dia cara buku najis lagi ni. Kau cemah deh, kau najis. Seterusnya dia kata dan mutoh, mutoh ni pun najis. Mutoh ni najis. Tetapi sungguh pun najis dia tengok dulu. Ada kait lagi. Yang keluar kemudian daripada sampainyo sampai mutoh kepada maidah. Tu mutoh hok sapa ke maidah dah. Tu kemudian bukan sebelum. Tu kita makan telah ya turun duk di kapok dah. Maidah mana kapok kisar. Lepas tu pergi mutah tu baik, ha tu najis. Faham tak? Kita duk makan baru duk tekok baru tengok tahi duk stokok omanatan mananya baru duk tu baik. Ada telek lagi baru dia tekak. Tekak pun dalek dah juga dah. Tapi tak sapa lagi sana. Hak tu tak apa. Tengok. Dah. Tu. Lagu tu saat ni tu najis. Dan jika belum berubah. Dan keluar iyo. Iyo mutoh sekarang. Tu. Ada royoh ni. Dan jika belum berubah mutah tu. Dan keluar ia mutah. Sekarang itulah. Tu bik selalu. Sekalipun. Tu. Jadi keluar ia sekarang. Keluar ia sekarang itulah. Sekalipun. Jadi kita makan baru makan. Telah siapa di kapok dah. Tubik tengok lo. Duk molek. Lagi tak ada berubah lagi. Tak ada hancur lagi kita makan saat ni. Kapok tak ada kesak lagi. Tak ada berubah. Sekalipun. Yang ni najis. Bila siapa ke kapok dah. Tu noyak. Dah. Sekalipun. Malaikat sesuatu yang keras.
yang tiada mengubahkan dia oleh maedah. Malaikat benda tu kita telah tu benda kerah. Ni hok ni apa ni? Hok ni tak najis. Butir moktel. Ataupun batu getelah gapo. Siapa dek nundah? Mutah tu baik, hok tu tak apa. Hok tu basuh-basuh tu dia. Tu nak ayat kata, deh. Dan bermula segala najis itu tiga bahagi. Najih ni tubik tiga. Tiga bagi. Pertama, najih mukhaffafah. Najasah mukhaffafah. Iaitu air kecing kanak-kanak lelaki. Yang belum makan, akan makan ni. Yang mengenyekan. Tu. Lain daripada air susu. Yani selain daripada air susu, lagi yang belum sampai umurnya 2 tahun. Ni yang panggil najis mukhaffafah. Air kecing, budak jatah, budak tina dah leh. Budak jatah. Air kecing, kanak-kanak, laki-laki. Belum makan, akan makan ni yang mengenyekan. Belum makan makanan yang mengenyai seperti kita makan nasi, makan roti, makan apa itulah. Tu. Lain daripada air susu. Lain daripada air susu. Ya, dia minum susu, ya. Abang ibu budak ni dia pek dada lagi, tak nak makan gapo lagi. Tu. Lagi yang belum sampai umur 2 tahun. Budak ni tak apa 2 tahun lagi. Tu panggil kalau ia kecing, panggil najis mukhaffafah. Najis ringi. Tepat dia jadah lah sikit lagi tu nak royak. Nak menyuci najis ni lagu mana kena buat. Tu dah, ia ada cara. Dan suci tepatnya. Tepat budak tu duduk. Kaya kecing kan tu. Dengan direcikkan air atasnya. Hingga merata air itu akan tepat najis. Kalau dia kecing pun, air kecing duk. Ya, duk tak tika, duk tak apa, duk tak lata. Ambil air kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil dia tepat tu tu. Tu buat air kecing dia tu baik masuk kecil-kecil itu dah. Tu nak ayat tu. Sekodat tu je. Meratakan air tepat najis tu. Dan golik air itu atasnya. Goliknya air tu atasnya. Dan jika tiada mengalir ia air kecil tu. Dan tiada hilang rasanya, rasa air kecing tu. Tu. Dan warnanya, warna air kecing tu. Sekalipun tak apa dah. Budak kecing, budak umur, tak apa 2 tahun lagi, dia pek dada. Dia kecing. Kecing dah. Kita sapu air kecing tu, bega. Ketik perut tu ya. Pertratik tengok, ada lagi air kecing. Tak apa. Tengok warna lah. Air kecing tu kuning lagi tu. Tak apa. Nak ayat tu air kecing budak tu. Sekalipun tak apa dah. Keduanya najasah mughallazah. Iaitu najis anjing dan babi. Tu. Yang keduanya najis mughallazah. Najis besar. Najis besar, najis cemar deh. Iaitu najasah anjing dan babi. Hak ni bersangkut paut dengan anjing dan babi. Dan porok salah satu daripada keduanya. Yang ni porok, kita tak porok. Hak keluar daripada tu. Hak keluar daripada anjing tu. Tak boleh juga. Dan tiada suci tepatnya.
Tepat dia kencing ke gapo tu tak cuci, malaikat dengan dibasuhnya 7 kali daripada pada 1 kali daripada 7 kali itu dicampurkan airnya dengan tanah yang suci dengan sekira-kira dinamakan air tanah. Nah, ini kita tahu belaka dah. 7 kali kita kena basuh, kena cucu dia. Lepas tu dalam 7 tu sekali air tanah. Air tanah tu we nama kata air tanah. We banyak tanah. Ah, jangan bobo. Alah, air tanah tak ada kali. Duk jenis lagi air ni. Tak boleh. Ah, sekiranya we jadi nama kata air tanah. Nah. Ah, tu. Juga itu dicapukan airnya dengan tanah yang suci. Tanah kita nak capu tu kena tanah suci, dicaku tempat tamarung bangun ambil tanah tu boleh setoko besal ngik gelengik ke mari peralup apa ni peracu dalam air itu tu kucah-kucah jadi air tanah baulah dengan sekira dinamakan air tanah. Nama atau air tanah ni air tanah nampak keruh. Nah. Dan jikalau adalah tanah itu pasir yang ada padanya debu sekalipun. Tanah tu tanah pasir tapi ya ada debu. Bila kita buhlah berdik jadi keruh. Tak apa, tak anti ke tanah liat. Tanah pasir pun tak apa. Habislah situ. Ketiganya najasah mutawassithah, najih pertengahan. Itu dulu deh. Minggu dapat pula sikit kali lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Allahumma 'allimna ma jahalna wa dhakkirna ma nasina. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين